Aduh, di kursi panas ya. Ya. Sehat? Udah sarapan? Udah. Kemudian rukun nikah yang ketiga, sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dihadiri oleh walinya. Alhamdulillah Bapak Muslimnya juga sudah ada. Rukun nikah yang keempat, sebuah pernikahan bisa dikatakan sah apabila minimal disaksikan oleh dua orang saksi. Alhamdulillah kita semua yang ada di sini menjadi saksi pernikahan ini di mata Allah. Dan rukun nikah yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Ijab dari Bapak Muslim, qabul dari Abang Andika Nugraha Pratama, dilengkapi dengan mas kawin. Alhamdulillah mas kawinnya sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu berupa cincin emas berjumlah, oh kalung emas, kalung emas. Nah ini cincinnya buat siapa? Buat saya? Hah? Simbol? Oh, itu kalung emas berjumlah 8 kilogram. Salah ya? Pokoknya salah 3 kali kita mandiin rame-rame. Keramasin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon kita perhatikan dengan hikmat. Itulah menantu dan calon pengantin laki-laki akan melaksanakan ijab dan qabul. Mohon kepada saksi berdua didengarkan dengan baik. Jika seandainya ucapannya telah sah dan tepat, boleh dikatakan sah. Sementara saksi yang lain mohon tetap diam, berdoa kepada Allah, berzikir, semoga Andika dapat dengan lancar mengucapkan proses qabulnya serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Mau dites dulu atau langsung? Langsung. Yakin nih. Digerakkan tangan ya. Gemeteran nih. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya saudara Andika Nugraha Pratama bin Abdul Fatah almarhum, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Febrina Musimawati pada engkau dengan mas kawin kalau mas dimakan dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Febrina Musimawati binti Muslim dengan mas kawin tersebut tunai. Cukup. Saya juga mohon maaf tidak bisa larut dalam acara bahagia ini. Dilanjutkan untuk kedua orang tua mempelai pria. Ya, silakan bergantian. Jangan galak sama istri ya. Testimoni itu dia.